Shalom jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam Sebaot News Minggu 6 Februari 2022. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami menyambut saudara sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan bagi saudara yang belum memiliki tempat beribadah dengan tetap, kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami, keluarga besar Jemaat GPDI Sebaot Biru. Kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Diingatkan kembali kepada kita semua bahwa sepanjang minggu ini, kita masih ada dalam puasa sebulan, dimulai dari jam 4 pagi sampai dengan jam 4 sore. Mari terus bersemangat dan alami mujizat Tuhan. Senin 7 Februari 2022, ibadah Pelfrit akan dilaksanakan di gereja jam 7 malam. Rabu 9 Februari 2022, seluruh rayon akan digabung dalam rangka ibadah ucapan syukur di keluarga Pukul Wutang Kiwa jam 7 malam. Jumat 11 Februari 2022, ada pondok gaut di gereja dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Dan pada sore harinya dilaksanakan beston di gereja jam 6 sore. Dan selesai beston ada latihan untuk persiapan ibadah raya. Sabtu 12 Februari 2022, ibadah pelwap dilaksanakan di gereja jam 4 sore. Minggu 13 Februari 2022, kita jumpa lagi dalam ibadah raya dilaksanakan dua kali ibadah. Ibadah raya pertama jam 9 pagi, dan ibadah raya kedua jam 7 malam. Dan ibadah gereja anak akan dilaksanakan di pastori jam 9:30 pagi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang diberkati dengan ketambahan usia. Bapak Eko Risti Dalita 31 Januari, Bapak Elvi Sumendap 1 Februari, Kenneth Pukoli Wutang 2 Februari, Vino Mamangke 4 Februari, Lingling Palar 5 Februari, Virginia Lalimbat 5 Februari, dan Ibu Martina Banua 6 Februari. Selamat menikmati anugerah umur panjang, selamat bersuka cita bersama keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan kembali bagi saudara yang belum memiliki formulir taburan awal tahun, bisa diambil pada pendeta muda Jatri atau pada Ibu Gembala. Dan batas pengumpulan formulir beserta taburannya pada tanggal 27 Februari 2022. Sekian, Sebaot News. Jemaat yang diberkati Tuhan, percayalah, Tuhan akan memelihara kita dengan kasih-Nya yang besar dan luar biasa. Firman Tuhan berkata, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak yang dikasihi-Nya. Percayalah, Tuhan tidak akan ragu untuk memberkati kita semua jika kita setia akan firman-firman-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.